Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, ini yang kedua kalinya sebenarnya kita mengulas mengenai Eclipse Cross yang merah, yang ultimate ini. Sebelumnya kita udah pernah mengulas mobil ini secara detail pada saat awal-awal mobil ini muncul dan dipasarkan di Indonesia. Nah, ini adalah SUV crossover penantang daripada si Mazda CX-3 dengan Toyota CHR. Nah, yang ini yang varian ultimate warna merah, itu harganya di angka 510 jutaan. Nah, di belakang kita lihat ada 4 sensor parkir di bagian belakang, di bagian bumpernya. Lalu kemudian ada kamera mundur yang ada di sini. So, untuk urusan parking, apalagi mobil ini dimensinya nggak terlalu besar, itu harusnya tidak sulit. Nah, untuk yang ini, kacanya terbagi atas dua, ada sisi atas dengan sisi bawah. Sorry, ini agak berdebu. Karena memang kita lagi berada di gudang penyimpanan. Selain mobil ini, ada Pajero Sport yang Exit, ada yang Dakar, ada Expander Cross Black Edition di sini. Nah, overview dari sisi samping sebelah kiri belakang seperti ini, mobil ini memang tampak lebih garang kalau kita lihat dari sisi belakang. Nah, yang unik yang ini, bukan unik sih, menarik ya, karena dia agak melandai dari atas sampai ke bawah, lalu kemudian kacanya mundur sampai ke belakang sini. Kemudian di sini ada lampu. Ini luar biasa desainnya, keren menurut saya. Nah, di atas ada roof rail dan roof railnya ini sangat kokoh. Ada antena shark fin. Nah, di bagian bawah untuk rodanya kita tunjukin lagi, dia pakai Proxxas. Ukurannya 225/55 ring 18. Ring 18 itu kurang lebih sama yang dipakai di Pajero Sport. Ya, Sport Dakar. Nah, kayak gitu. Nah, di bawah sini ada side skirt warna hitam paduan dengan warna silver. Dan karena mobil ini udah keyless, jadi di sini ada tombol-tombol untuk membuka dan mengunci pintunya. Spionnya model retract. Nah, untuk line beltnya warna silver. Warna chrome. Ini memang menonjolkan unsur kemewahan pada bagian mobil ini. Nah, saya meraba-raba apakah di sebelah kiri ada kamera, ternyata nggak ada. Jadi memang mobil ini belum support untuk 360 kamera. Nah, kita ke bagian depan sekarang. Untuk bagian depan kondisinya atau modelnya seperti ini. Nah, ini adalah dynamic shield yang mirip seperti yang ada di Mitsubishi Expander, bukan yang Expander Cross. Kalau yang Expander Cross ini, lekukannya yang warna silver itu garis dynamic shield-nya itu dia mengotak. Kalau yang ini dia agak masuk ke dalam ya. Jadi persis kayak yang ada di Mitsubishi Expander. Untuk lampu utamanya ada di atas yang bagian dalam ya, yang bagian dalam itu yang bagian sebelah kiri dummy. Tapi itu membuat tampilan dari mobil ini jadi lebih keren. Nah, ada DRL juga LED. Dan lampunya sudah menggunakan LED juga, proyektor pula. Nah, terus yang bagian bawah itu ada front under garnish warna silver dengan grill yang warna chrome perpaduan warna silver juga. Sensor parkir 1-2 di bagian grill depannya. Nah, mobil ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi adalah penantang daripada si Toyota CHR, karena memang mobil ini memiliki teknologi yang sangat menarik. Untuk mesinnya dia 1500 turbo, tenaga yang dihasilkan juga pastinya cukup besar, dan ini tentu sangat sesuai atau sangat proper untuk menjalankan mobil dengan dimensi yang tidak terlalu besar. Kalau kita lihat si Pajero ini ya otomatis ukurannya jauh lebih besar. Ini adalah SUV ladder frame, ini SUV crossover. Yang sana mini SUV atau MPV crossover. Nah, ini adalah line up andalan daripada Mitsubishi untuk mobil passenger atau passenger car. Nah, sekarang kita coba intip sisi dalamnya. Nah, di dalam tidak ada yang hard, ini bahkan soft. Yang ini soft. Kita buka ke sana lagi. Nah, yang di bawah sini jelas pasti soft karena dia bahannya kulit dengan stitching asli warna orange.
Dan ini adalah grip yang menarik ke dalam, persis sama seperti yang ada di Pajero modelnya, kurang lebih kayak gini juga. Dan untuk pengaturan spionnya, retractnya, pengaturan kiri kanannya dan seterusnya ada di sini. Yang di bawah ini adalah pengaturan untuk power window dan dia all auto. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada lock untuk window-nya dan ada central lock juga. Nah, ini adalah beberapa fitur yang disematkan di mobil ini. Ada sensor parkir untuk kita mengaktifkan, ada FCM for collision mitigation system, stability control, ada head up display karena dia model head up display-nya dari sini. Jadi kalau misalkan mobilnya di-on-kan dan mobil ini jalan, maka di sini akan ada head up display yang menunjukkan speedometer atau kecepatan. Jadi fokus kita pada saat berkendara melihat kecepatan tidak lagi di cluster meter, tapi ke atas ini yang tentu akan mengarah ke jalan juga. Jadi pandangan ke jalan itu nggak hilang. Itulah fitur safety yang disematkan di mobil ini. Kenapa mobil ini harganya di angka 510 jutaan dan menurut saya itu sangat wajar dengan teknologi yang dimiliki. Nah, untuk steer-nya, dia mirip-mirip steer si Mitsubishi Xpander. Bukan mirip lagi ya, seperti common parts. Dan teknologi yang ada di sebelah kiri ada voice command, lalu kemudian ada audio switch di atas mengangkat dan menutup telepon. Di sebelah kanan ada cruise control yang ini bisa diatur kecepatannya tanpa kita menginjak pedal gas lagi. Dan yang ini itu auto. Adaptif. Adaptif cruise control. Jadi mobil ini bisa mengatur kecepatan sesuai dengan kecepatan mobil yang ada di depannya. Kalau di depannya lari 100 atau 100 km per jam, yang ini bisa 100 km per jam mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya. Nah, ada pedal shift juga untuk merasakan sensasi manual dari mobil ini karena mobil ini otomatik dan mobil Eclipse Cross itu setahu saya nggak ada yang manual. Jadi bisa dirasakan sensasi manualnya pakai ini. Seatnya jelas komplit. Pengaturan sliding dengan recliningnya dia sudah elektrik, high adjuster juga elektrik. Nah, yang di depan bahkan bisa dinaik turunkan juga. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 pengaturan arah untuk tombol pengaturan seatnya. Nah, seatnya ini tentu akan sangat memanjakan bagian lumbar support atau apa ya, joknya akan sangat mengapit bagian badan. So ketika kita berkendara lalu kemudian berakselerasi zigzag dengan mobil ini, untuk kita nggak akan terpontang panting kiri dan kanan karena ini tebal masuk ke dalam mengapit bagian badannya. Tentu sangat asik. Untuk bahan joknya nih, silahkan diperhatikan, seperti inilah bahan kulitnya dan ini premium jelas dengan stitching asli warna orange. Nah, untuk armrestnya seperti ini, dia memanjang dan ini nggak bisa dimaju mundurkan ya, jadi dia persis kayak gitu aja. Ini cukup kokoh untuk material build-nya. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan electric parking atau tuas parking, jadi tidak mekanikal lagi, ada auto hold juga. Lalu kemudian di sini ada touchpad ya untuk mengakses head unit model pop up kayak gini. Jadi kita nggak perlu memajukan badan untuk menyentuh touchscreen yang ada di situ, tinggal dioperasikan di sini dan itu sangat memudahkan kita untuk mengakses yang ada di sana tanpa memajukan badan atau tanpa harus membuka lagi seat belt untuk kita mengakses yang ada di situ. Transmisinya, mobil ini ada heaternya juga untuk seatnya yang entah kapan difungsikan untuk Indonesia, apalagi Makassar, panas. Jadi ya setidaknya ketika musim hujan dan hujan lagi parah-parahnya itu bisa difungsikan kok. Nah, untuk AC-nya dia sudah digital dan sudah auto juga, climate control, lalu kemudian ada pengingat ketika si passenger-nya tidak mengaktifkan seatbelt-nya atau tidak menggunakan seatbelt, blower AC di atas spionnya, lalu kemudian mobil ini dilengkapi dengan sunroof. Nah, ini ya, the sunroof.
lampu baca juga ada tombol-tombol untuk membuka sunroofnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu sunroof, bahkan sampai ke belakang moonroof ya, kalau nggak salah yang di belakang. Atau apa ya, yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Cup holder pasti ada. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sisi dalam. Nah, overview untuk bagian dashboardnya sampai ke bagian armrestnya seperti ini. Gagah bosku. Dan mobil ini saya sudah pernah tes, itu sangat amat nyaman untuk dikendarai. Nah, bagian belakang untuk seatnya kurang lebih kayak gitu ya. Gagah dan nyaman dipakainya. Nah, baris kedua. Untuk baris kedua, yang ininya tidak hard, soft juga, kecuali yang di atas. Yang atas ini yang agak scratch, agak hard kayak gitu. Yang ini enggak, cukup soft. Modelnya model karbon. Nah, di sini dia finishingnya piano black, dan ini kaki kita bisa selonjoran ke bawah. Jadi yang di bawah sana bisa buat naruh sepatu, bisa juga buat kaki yang di belakang selonjoran ke depan, sehingga bisa duduk dengan suasana yang santai. Nah, seatnya ini masih bisa di recline untuk bagian belakang seperti itu, dan ini masih bisa diatur untuk naik turunnya headrestnya. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk headrestnya. Yang di tengah juga ada headrestnya, dan yang di tengah ini ada armrest dan cup holder. Nah, di bawah ada pengaturan, ada power outlet juga untuk charging. Dan yang di belakang bisa merasakan cahaya dari luar juga dengan tombol yang ada di sini. Sunroof yang ada di sini. Nah, untuk interiornya, bagian interiornya itu dominan warna hitam ya, untuk bagian bawah, yang di atas warna abu-abu kayak gini ya. Jadi tidak full black, tidak membuat nuansa di dalam jadi super gelap. Akan termasuk karpetnya itu warna hitam, door trimnya semuanya warna hitam. Nice. Nah, seperti itu ulasan kita kali ini tentang si Mitsubishi Eclipse Cross ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini, silakan kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kita diskus mengenai si mobil super ganteng dan gagah ini. Selain daripada si Mitsubishi Eclipse Cross yang ultimate ini, ada banyak di sini. Ada Expander Black Edition yang warna putih di sana, ada Expander Cross yang ada di sini, dan ada Expander yang Exit yang menjadi basis daripada si Black Edition yang ada di sana. Well, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.